Kalau tentang itu panjang sekali ceritanya. Jadi panjang ya, tapi ini saya ringkas saja. Jadi dulu awal sebelum masih kecil saya ikut di Akademi Arema. Sudah ikut di klub pembinaan dari Arema FC. Setelah dari Akademi Arema berlanjut bermain sepak bola di Liga 2, Divisi 2, dulu Divisi 2 nasional. Masih Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama. Jadi saya ikut Persikoba Kota Batu. Merintis karir dari bawah, berikut Persikoba Kota Batu. Setelah Persikoba Kota Batu, saya dipanggil Divisi Utama langsung. Ikut Persekam Metro FC. Persekam itu Persatuan Sepak Bola Kabupaten Malang. Setelah Persekam Metro FC, ternyata ada panggilan dari Ponjatim. Klub sepak bola Ponjatim. Tapi sebelum di sepak bola Ponjatim, Alam sempat jadi security dulu. Sempat jadi security. Di Sidoarjo. Karena sepak bola pada waktu itu berhenti. Jadi Divisi Utama, Persekam tidak lolos. Karena Persekam tidak lolos, jadi ada senggang waktu. Ada waktu kosong, Alam isi untuk jadi security agar Alam masih bisa membantu kedua orang tua Alam, terutama ibu. Belum menikah.